Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan lagi alias Q&A. Jadi Q&A-nya ini udah part ke-6 gitu ya. Yang buat teman-teman yang ingin bertanya seputar di dunia garment bisa komen ya, atau bisa DM via Instagram gitu. Aku kalau tahu aku akan berusaha buat menjawabnya. Yang masuk pertanyaan kemarin gitu ya, tanya gitu, kalau gaji untuk staff fresh graduate lulusan S1 itu berapa? Oke, kembali lagi ke permasalahan gaji gitu ya. Jadi menurut pengalaman aku dan setahu aku ya, kalau di daerah sini, aku taunya kan di daerah sini, kalau di daerah lainnya jujur aku nggak tahu. Buat kalian yang menempati posisi staff itu, meskipun kalian itu lulusan S1, tapi kalian tuh masih fresh graduate, jadi kalian belum punya pengalaman sama sekali, gajinya itu ya berbeda-beda di tiap perusahaan. Tapi menurut pengalaman aku dan teman-teman aku, untuk awal pertama gitu, ketika kalian bekerja di pabrik garment, misal kalian menjadi staff apa ya, ini staff di departemen QC, ada staff sendiri ya, biasanya untuk bagian ADM dan lain sebagainya itu ada yang ikutnya itu staff atau sebagai PPIC. Ini pengalaman dari teman aku juga, itu juga termasuk staff. Ada teman aku itu staff eksim juga, itu maksudnya staff. Ada teman aku staff gudang juga, yang dulu tuh pernah curhat gitu ya ke aku gitu. Dulu posisi aku masih jadi operator gitu. Jadi mereka itu kan lulusan S1 dan gaji mereka awal-awal di pabrik garment itu setara dengan UMK Kabupaten Semarang pada zaman tersebut gitu. Dan mereka itu sebagai staff itu malah jarang ada lembur dibandingkan kita yang operator gitu. Mereka itu kadang banding-bandingin gitu, ah enakan kamu gajinya, banyakan kamu kalau ada lemburnya, kalau aku nggak pernah lembur gitu, gaji hanya UMK saja. Jadi awal-awal mereka bekerja, aku nggak tahu pastinya, kayaknya selama berapa bulan itu gaji sesuai dengan UMK, gaji pokok mereka. Tapi setelah berapa bulan, karena kerja mereka dianggap baik, itu biasanya gaji mereka itu naik. Naiknya juga dari sedikit-sedikit ya, buat kalian yang memang dari awal bekerja dan sebagai staff itu masih fresh graduate. Beda dengan kalian yang melamar kerja di pabrik garment sebagai staff, tapi kalian sudah berpengalaman di perusahaan sebelumnya dan kalian menempati posisi yang sama, otomatis gaji kalian itu nanti biasanya sih tawar menawar. Kalau di daerah sini biasanya segitu. Jadi gajinya beda-beda. Kadang sama-sama staff PPIC, misalnya ada 2 orang, 3 orang, itu mereka bertiga itu kadang gaji mereka itu berbeda kalau mereka yang sudah berpengalaman gitu ya. Untuk yang belum pengalaman, awal-awal memang gajinya setara dengan UMK Kabupaten Semarang zaman dulu teman-teman aku. Tapi lambat laun gaji mereka itu naiknya juga dari sedikit-sedikit gitu ya. Karena kalau di perusahaan garment tuh ya emang dibutuhkan tuh yang udah punya pengalaman. Perusahaan berani gaji kalian tinggi kalau kalian tuh sudah berpengalaman. Itu untuk yang posisi staff biasanya seperti itu. Jadi buat kalian yang masih fresh graduate, nggak apa-apa kalian itu jadi staff dulu di perusahaan garment dengan gaji yang segitu. Nanti lambat laun gaji kalian akan naik gitu ya, karena yang dibutuhkan kan kalau sekarang memang pengalaman. Misalnya kalau menurut kalian itu gaji di perusahaan tersebut tuh menurut kalian, kalian udah kerja sampai 2 tahun atau 3 tahun dan gaji kalian kok masih sedikit menurut kalian, kalian mungkin bisa perbandingan lah sama di perusahaan lain. Mungkin yang ada teman atau kenalan yang
menepati posisi seperti kalian dengan gaji segitu. Kalau memang kalian meminta ke atasan karena gajinya yang menurut kalian tuh sedikit, kok di pabrik sana bisa banyak, itu kan tergantung sama kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya. Jangan iri gitu. Kalau kalian mau gaji segitu ya pindah aja ke sana. Kalian tawar-menawar dan minta gaji segitu gitu. Itu biasanya teman-teman aku dulu seperti itu. Udah kerja misal dapat 1 tahun, 2 tahun, kok gajinya nyanya cuma 200, 300 gitu. Menurut kalian tuh masih sedikit ya. Kalian biasanya teman-teman aku dulu pada resign dan mereka pindah ke pabrik baru. Karena mereka pindah ke pabrik baru dengan mereka sudah berpengalaman, mereka bisa nego tentang gaji mereka gitu. Jadi gajinya bisa langsung naik kalau pindah di perusahaan baru. Ya minimal pengalamannya 1 tahun 2 tahun ya, bukan beberapa bulan. Kalau beberapa bulan ya mikir-mikir lagi kalau mau gaji banyak gitu. Jadi buat kalian jangan patah semangat yang gaji-gaji awalnya masih UMK saja gitu ya untuk yang para staff. Nanti lambat laun juga gaji kalian bakal naik. Kalau kalian gak bisa dapat gaji yang banyak di perusahaan itu, kalian bisa pindah di perusahaan lainnya. Jadikan pengalaman kerja itu guru yang berharga gitu. Karena tanpa pengalaman kerja, gaji kalian tuh juga gak bakalan naik seperti itu ya. Cukup sekian jawaban dari aku, semoga bermanfaat. Itu aku menjawab itu berdasarkan ya cerita temen juga, pengalaman juga gitu ya. Mungkin kalau ada jawaban lainnya kalian bisa komen ya di bawah ini. Oke.